Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, sampai berjumpa kembali di channel Galeri Project. Malam ini saya akan menelusuri di sebuah komplek pemakaman. Cuman dan saya minta maaf karena rekan kami tidak bisa hadir karena berhubung halangan. Nah, kami hanya berdua, Mbak Hitam bersama saya sendiri datang. Untuk sekali silakan Pak. Baik, jadi kita malam ini mungkin hanya berdua saja ya, karena rekan kita mungkin untuk malam ini sedang ada keperluan. Jadi kita dalam acara untuk penelusuran kita berada di komplek pemakaman di Raja, yaitu Al Sultan Ibrahim Shah. Nah, jadi sekarang kita berada di tempat beliau. Kita akan mencoba masuk ke dalam. Siapa tahu kita mendapatkan petunjuk ataupun sejarah-sejarah beliau, tentang perjalanan beliau seperti apa. Dan kita akan mencoba untuk merasakan ataupun merasakan aura-aura yang ada di sini gitu. Jadi malam ini kita mengisi kekosongan dengan membuat video ini, dalam arti kita penelusuran, di mana kelanjutannya kita akan coba untuk ke dalam. Baiklah pemirsa, sebelum kami menelusuri ke dalam, mohon dukungannya dan bantuannya seperti biasa, like and share dan subscribe channel kami agar tambah semangat untuk kedepannya. Oke, marilah kita lanjut. Sekarang kita udah posisi ada di dalam, di mana beliau-beliau ini dimakamkan, dan inilah makam beliau yang dibilang Sultan Ibrahim Shah. Mungkin Kang Tatang sedang berziarah dulu atau mendoakan ahli-ahli kubur. Selagi Kang Tatang lagi bersejarah dan mendoakan ahli-ahli kubur, ada sedikit penjelasan dari saya bahwa tadi siang memang saya pribadi telah bersilaturahmi dengan beliau, dan ada semacam ada panggilan bahwa kita untuk datang ke sini. Dan alhamdulillah saya pribadi tadi sore udah sampai ke sini dan sempat silaturahmi, sempat berinteraksi dengan beliau. Alhamdulillah kedatangan kami disambut dengan baik. Dan satu lagi, mungkin tadi siang karena kami sempat bertemu dengan juru kunci di sini yang dipercayakan di sini, sempat kami ngobrol-ngobrol banyak pertanyaan. Malam ini mungkin beliau tidak ikut hadir karena sedang ada acara ataupun sedang ada pengajian mungkin. Jadi insya Allah mudah-mudahan kami di sini mendapatkan kita ambil hikmahnya dengan adanya ahli-ahli kubur, ziarah-ziarah kubur, mengingatkan akan kematian, bahwa kita semua makhluk hidup ini akan mati, bahwa kita semua makhluk hidup ini akan berpulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita ke Kang Tatang sebentar, kita maju ke depan dulu. Nah, jadi ya, seperti ini pemirsa, bahwa di sini ada banyak makam keramat ya, dari mulai yang kecil mungkin ada 3, dan ini mungkin ada berapa ya, ada 1, 2, ada 3 juga nih gitu. Nah, ini ada 3 juga nih.
kalau untuk masalah sosok ataupun penampakan mungkin kita tidak bisa langsung berbicara atau menjelaskan karena saya pribadi belum berinteraksi langsung gitu, tapi insya Allah nanti kita akan berinteraksi dengan sosok beliau seperti apa dan perjalanan beliau seperti apa. Mudah-mudahan dengan adanya kami di sini, tempat ini bisa lebih diperhatikan lagi oleh maupun masyarakat setempat ataupun pemerintahan Kota Tanjung Pinang, karena gimana pun juga ini adalah situs sejarah atau peninggalan jejak leluhur ataupun satu buah tanda bahwa sebelum kita ada di dunia ini ataupun di Tanjung Pinang ini, bahwa beliaulah yang sudah duluan berada di tanah Melayu ini. Jadi kita hanya mengingatkan gitu kan, mengingatkan bahwa mereka ini mungkin dulunya ikut-ikut berjuang. Insya Allah mungkin nanti kedepannya kita akan berinteraksi dengan sosok beliau langsung. Siapakah beliau dan apakah gelar beliau ini gitu. Karena kalau dilihat dari auranya sini, memang auranya aura positif semua pemirsa. Nah, jadi sebentar lagi kita nunggu Kang datang. Beliau sedang ziarah dulu untuk ahli kubur ini. Misa, alhamdulillah mengagakkan datang sudah selesai mendoakan ahli-ahli kubur ziarah di sini. Nah, gimana Kang aura di sini nih auranya? Alhamdulillah kalau aura di sini memang positif ya? Banget itu, tidak ada istilahnya terasa yang tidak enak, tidak, luar biasa. Kalau dari menurut aura memang enak positif ya di sini. Positif ya. Aja, enak orangnya. Apa namanya, adem. Gitu. Karena mungkin sosok-sosok kan. Beliau ini mungkin karena apa aura-aura dari sosok beliau juga mungkin ya. Orang-orang baik lah gitu kan orangnya, dermawan itu kan orang. Jadi beda kita dapat merasakan. Bahkan insya Allah tidak akan ada hal-hal yang lain. Karena konon katanya di sini dulu memang dengar-dengar dari orang itu banyak juga yang berziarah ke sini Kang, karena orang-orang Singapura, Malaysia ya, gitu. Karena apa kalau yang memang sepengetahuan saya pun baru kali ini gitu tahu-tahu ada makam keramat, atau mungkin di sini dibilang makam keramat kalau kita petilasan. Saya pribadi lah itu baru tahu di sini karena kita keseringan kita berziarah atau bersilaturahmi dengan sosok Panglima Hitam yang ada di atas sana itu kan. Dan mungkin sedikit besarnya saya pun kayak semacam ada tarikan untuk ke tempat ini. Nah baru kali inilah saya ketemu gitu. Dan mudah-mudahan kita dapat informasi yang baik dan dapat informasi yang positif gitu. Kita ambil hikmahnya dari tempat seperti ini. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya gitu kan dengan ziarah malam ini gitu kan. Nah, insya Allah mungkin pemirsa biar kita tahu perjalanan beliau dan siapakah beliau, insya Allah nanti saya akan coba berinteraksi dengan beliau, akan coba saya panggil dan siapakah sosok beliau ini, perjalanan beliau ini di Tanjung Pinang ini seperti apa gitu. Ya, insya Allah kita ikuti terus tim Galeri Project. Ya, pemirsa, mungkin Mbah Hitam akan mencoba berinteraksi dengan beliau. Siapa yang sebenarnya yang lagi proses. Mudah-mudahan kita semua dapat mengetahui
informasinya yang beliau sampaikan kepada kita. Pemirsa, Baikram lagi proses untuk berinteraksi. Mudah-mudahan dapat informasi daripada Leo. Alhamdulillah, tadi saya pribadi mungkin sempat berinteraksi dengan beliau dan ada mungkin sedikit pesan-pesan atau amanat dari beliau, yang mana sepengetahuan dan dari kebatinan saya pribadi, jadi beliau ini Kang, beliau ini adalah memang apa? Siapa namanya di belakang itu? Sultan Ibrahim Shah. Nah, jadi Sultan Ibrahim Shah ini menurut beliau itu karena jadi dalam arti kenapa kita dipanggil ke sini, pertama mungkin agar seluruh masyarakat Tanjung Pinang ini tahu bahwa beliau ini ada di sini ataupun petilasan ataupun makam. Jadi beliau hanya ingin untuk satu hanya ini sebuah doa dari masyarakat Tanjung Pinang ini ataupun masyarakat Melayu ini. Nah, yang diinginkan beliau itu hanya seperti itu, gitu. Dan beliau memang ikut adil dalam peperangan waktu zaman kerajaan orang berkulit putih yang ingin merampas ataupun mengambil tanah Melayu ini. Beliau pun ikut adil katanya gitu. Ibaratnya seorang pejuang juga. Seorang pejuang juga. Katakan pahlawan juga ini kan. Ya kalau kita sih, saya pribadi mungkin kalau saya pribadi nggak tahu juga ya, karena kalau saya pribadi kan pertama kita kan masih jauh dengan beliau itu kan. Itu cuman ya interaksi yang saya dapat bahwa beliau ini memang ikut adil dalam waktu peperangan. Adanya orang kulit putih yang ingin merampas tanah Melayu ini. Mungkin menurut Abah, mungkin ini Sultan Ibrahim Shah ini seorang raja atau apa atau anu di kerajaan gitu. Dia itu macam jadi apa ya kalau dari pangkat mungkin ya. Dibilang apa
semacam kayak ikut adil itu kayak semacam bawahan panglima juga sih. Itu bawahan panglima hitam juga. Tapi ada kaitan mungkin dengan ya, yang diceritakan beliau itu memang dia dalam arti hanya sebatas ikut adil waktu zaman peperangan gitu. Waktu adanya orang kulit putih datang ke tanah Melayu ini gitu. Nah, itu aja yang disampaikan. Dan jadi saya sempat tanya kenapa saya datang ke sini dan kenapa pengen dipublikasikan, saya hanya ingin doa dari satu sebuah doa dari masyarakat Tanjung Pinang ini gitu. Intinya ingin diakui ataupun ya ingin diakui atau semacam pengen mengenang lah dikenang perjuangan beliau gitu Kang, gitu dalam arti seperti itu. Dan ini kan ada beberapa makam nih Bah, yang satu ini agak besar ataukah mungkin istrinya, yang terus di sampingnya dua, di sebelah sananya pun dua. Mungkin hasil penelusuran Abah itu tadi interaksi, mungkin ada keterangan sedikit lagi. Baik, jadi kalau masalah itu saya pribadi tadi gini Kang, jadi beliau tuh tidak panjang lebar lah ya ceritanya, cuman kayak semacam dia unek-unek gitu. Jadi unek-unek itu dalam arti saya ini ada di sini gitu, saya itu pengen didoakan oleh masyarakat di sini juga gitu. Dalam arti mungkin sebatas bukan hanya orang luar yang mengetahui saya dari sini gitu kan. Ya. Mungkin dari pandangan kebanyakan orang luar yang berziarah atau silaturahmi di sini gitu kan. Jadi seolah-olah beliau ini unek-uneknya ya pengen didatangi ataupun didoakan oleh orang-orang masyarakat Tanjung Pinang ini gitu. Dan saya sempat menurut penelusuran bahwa ini ada kaitannya dengan waktu kita syuting di sumur bersiram putri tujuh kan. Sosoknya itu dia itu beliau lah sosoknya yang sempat kita gambar, kita lukis berjubah putih, jenggotnya seperti ini ya itulah. Jadi sempat interaksi dengan beliau bahwa saya lah yang turun ke bawah waktu kita syuting di Kota Piring itu di sumur bersiram putri tujuh gitu. Nah, itulah beliau. Makanya waktu kita penelusuran di kolam Putri Tujuh, kita mendapatkan sosok orang tua itu. Ya, betul. Nah, kita kan tidak tahu dari mana asal datangnya, dari manakah beliau, ternyata inilah itu beliau itu dari sini gitu, yang dibilang Hulu Balang Kota Piring ini. Gitu. Ya kemungkinan beliau datang ke sana ya mungkin salah satunya satu jalan kita untuk mendatangi beliau ke sini gitu. Jadi supaya berjalan gitu. Makanya dari situ kita, saya pribadi kayak ada tarikan gitu Kang, supaya datang ke sini setelah kita syuting di kolam bersiram putri tujuh itu. Itu merupakan isyarah juga lah buat ya, kita. Mungkin gitu, ya mungkin itu udah isyarah juga kesini. Supaya datang ke sini. Karena kita pun waktu penggambaran kan kita tidak tahu datangnya dari mana orang tua itu, kita kan, dan makomnya di mana. Ternyata ya Alhamdulillah, beliau sendiri yang bilang bahwa saya lah yang turun ke bawah sana katanya. Ya mudah-mudahan malam ini bagaimana Abah tadi telah menerangkan, mudah-mudahan kita ambil hikmahnya dari perjalanan malam ini, karena beliau ini istilah menyampaikan amanah. Intinya dia itu ingin selalu diakui dengan penduduk Tanjung Pinang ini, khususnya orang-orang warga Melayu, dan di apa minta doa gitu kan. Didoakan. Dan kita kan tadi sempat saya interaksi dengan beliau, kita mendeteksi makan yang satunya lagi gitu kan, mungkin apa mungkin ini adalah istri beliau gitu kan, istri beliau, karena yang saya lihat sosok memang ada dua di depan sini gitu kan. Kalau sosoknya memang ada di depan sini gitu kan, cuman sempat ada yang di luar sana itu, yaitu sosok beliau yang ikut ke kolam Putri Tujuh itu. Nah, itu cuman beliau ini salah satunya tempatnya, memang penjagalah juga. Tempatnya memang ada di luar sana kan. Itu awalnya. Itu sosok beliau itu yang ikut juga ke sumur bawah sana. Jadi, nah pemirsa mungkin itulah penelusuran kami. Dengan adanya kami ke sini, mungkin dari kami tidak seperti biasanya ya, kita menggunakan mediator penggambaran karena tim kita yang lain sedang ada kesibukan masing-masing. Jadi saya pribadi hanya berdua dengan Kang Tatang aja untuk penelusuran malam ini.
Baiklah pemirsa, sedikit tambahan, siapa tahu ada subscriber yang ingin berkonsultasi dengan tim Galeri Project, bisa hubungi nomor di bawah ini ataupun cek link deskripsi Galeri Project. Nah, mungkin hanya itu yang kita sampaikan ya Kang, cukup untuk malam ini. Jangan lupa like, share, dan komen, biar subscribe, biar channel ini kita makin berkembang. Mohon dukungannya bagi untuk teman-teman semua. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk malam ini. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.